Yang kami hormati, yang kami cintai Allah, para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustaz, para ustazah, wabil khusus ketua penanggung jawab ijtima, Ki Haji Muhyiddin Junaidi, ketua penasehat ijtima, Ki Haji Buya Qurtubi Jailani, yang saya hormati ketua ijtima, sebuah penghormatan diundang hadir dalam sebuah ijtima ulama dan tokoh nasional tahun 2023 ini, karena bagi kami ulama kiai habaib tidak menjadi persoalan yang kami pandang sebagai salah satu masalah utama di negeri ini. Kami akan mengajak kepada kita semua untuk menengok perjalanan sejarah bangsa kita. Kalau kita lihat, saya coba tayangkan. Kalau kita lihat perjalanan bangsa kita, dimulai dari tahun 1928, ketika kita menjadi satu bangsa. Saya ingin sampaikan, saat Indonesia ini dari satu, itu ada beberapa kali tahap. Satu yang pertama adalah menjadi satu bangsa. Kejadiannya kapan? Kejadiannya tahun 1928. Pada saat itu kita satu bangsa dan kita sepakati satu bahasa bersatu. Hari ini ijtima ulama berjumpa 600-an orang lebih dengan bahasa daerah yang berbeda-beda, tapi kita berbicara dalam satu bahasa persatuan. Hari ini dianggap normal, biasa, tapi pada masa itu adalah sebuah kebaruan, karena sebelumnya kita tidak memiliki bahasa bersama. Sekarang kita berjumpa seperti ini, kita tidak memerlukan terjemah, dan tidak ada bahasa lain yang bisa menyepakati satu bahasa persatuan yang 23 bahasa. Jadi setiap kali mereka musyawarah, di belakang sana datang terjemah dan semua bawa handphone. Seluruh undang-undang diterjemahkan dalam 28 bahasa. Kita menganggap ini sepele, tidak, ini penting sekali. Tanpa kesepakatan sebagai Republik Indonesia, itu cuma di Yogyakarta. Di Jogja saja itu namanya Republik Indonesia. Yang lainnya namanya Indonesia Serikat. Dan ini adalah fase yang kemudian di tahun 50 Bung Karno menyebut seluruh laut yang ada di Indonesia di dalam bukan laut kita, laut internasional. Baru kemudian tahun 57 Juanda mendeklarasikan satu arti wawasan Nusantara. Bapak Ibu sekalian, Pak Alim Ulama, Pak Abai, Pak Kiai Syarbani, tentu ingat peristiwa Balkanisasi. Yugoslavia pecah menjadi 8. Yang orang lupa adalah selama beberapa dekade terjadi ketimpangan ekonomi yang luar biasa antar wilayah, antara Bosnia, Makedonia, Serbia. Ini semua 8 wilayah timpangnya luar biasa. Yang kita lihat konflik antar etnisnya, konflik antar etnis itu disulut di ujung. Ketimpangan itu yang menyebabkan ekonomi. Ketimpangan itu mengeringkan rumput, mengeringkan hutan. Ketidakadilan adalah potret Indonesia. Karena itu, ikhtiar kita adalah menghadirkan dan mengembalikan perjuangan tujuan Republik ini, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Republik ini didirikan dengan satu tujuan, menghadirkan keadilan. Dan ketimpangan adalah tanda ketidakadilan ini. Apabila kita lihat sekarang kualitas manusia, saya ingin tunjukkan untuk sekalian. Ini contoh kondisi hari ini. Ini indeks tadi disebutkan oleh Kiai Junaidi soal sumber daya manusia di Jawa dan Sumatera tahun 2013, 69, kiri bawah.
69 2013. Mari kita lihat paling kanan bawah, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan lain-lain. Pembangunan ujungnya adalah membuat manusia yang berakhlakul karimah, membangun manusia yang kompeten, membangun manusia yang bisa hidup mandiri merasa benar. Membangun